waktu makan diingatkan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena kondisi remnya yang kurang maksimum. Iya, pada saat itu saya sudah perbaiki, dari atas juga sudah setar rem gitu. Sudah diperbaiki, sudah semua, saya sampai manggil montir, ya kan. Udah dicek yang motor aman, ya bisa lanjutkan gitu. Rencana saya kan kalau emang ini lebih parah, saya akan oper penumpang di CM7 gitu. Kronologisnya pada saat saya habis makan sore di rumah makan Bang Jun, saya kan dari awal turun setelah perempatan Ciater itu kan saya berhenti. Dia terus ngerem kan. Nah rem begitu mau personel mau saya masukin dulu nggak bisa masuk, nggak tahu angin atau habis. Nah setelah saat itulah saya udah kelabakan mau nyari untuk penyelamat yang jalur alternatif tidak ada. Saya akhirnya punya inisiatif bagaimana ini kalau kita terusin otomatis banyak mobil yang habis. Akhirnya saya ngebuanglah ke kanan. Ini rem kok tinggal merah gitu. Ya ini saya mau masuk gigi itu kan susah. Kalau sudah ada angin habis, itu masuk gigi pun susah.